Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjay di channel New Boruto Update Channel. Dan di video kali ini kita akan mendapatkan update informasi mengenai informasi seputar interview terbaru Masashi Kishimoto dan Mikio Ikimoto. Aku gak tahu sih ini interview berlangsung di mana dan kapan dan siapa yang interview. Tapi ini sih datangnya dari Hall ya. Biasanya sih Hall beneran kasih tahu informasi yang valid ya, gak pernah bohong sih biasanya. Tapi ya kadang-kadang dia suka nge-trolling kadang-kadang. Terus ada juga informasi mengenai mode Baryon yang akan disajikan di dalam volume yang ketiga ya, manga Boruto volume yang ketiga. Nanti ada database mengenai Baryon mode, entah itu benar atau tidak, tapi Rei juga mengatakan itu kemungkinan ada, tapi dia akan merendahkan ekspektasinya karena dia takut juga kalau mode Baryon gak beneran muncul di volume ketiga, takutnya. Jadi kita mulai dulu informasinya yang pertama dari Hole ya. Oke, kalian lihat di sini ya, new interview ya, dibilang interview baru. Mikio Ikimoto favorit karakternya kalau digambar itu adalah Boruto. Jadi karakter favorit dia adalah Boruto. Kemudian ini dia untuk volume ketiga nanti, bentuknya kayak gini guys ya, volume ketiga manga Boruto. Himawari di depan covernya, kemudian belakangnya ada ya cuplikan-cuplikan adegan yang ada di sana ya. Pre-ordernya bisa di sini langsung di Amazon ya, karena Jepang emang selalu identik dengan Amazon. Kemudian di sini dia salah satu interviewnya isinya begini guys ya. Tapi kayaknya aku rasa ini dulu juga udah pernah diucapin sama Kishimoto sih dulu ya, di interview yang sebelum-sebelumnya udah lama. Kishimoto berkata, saya sudah menyukai Godzilla sejak saya masih di sekolah dasar. Impian saya adalah suatu hari menggambar kaiju, jadi saya harus memasukkannya ke dalam cerita saya. Saya suka Godzilla, saya suka Mothra, saya suka King Ghidorah, dan saya bahkan suka Rodan. Di Naruto mereka menginspirasi saya untuk membuat monster berekor. Kemudian di sini Ikimoto berkata ya, memang benar kami berdua suka video game. Saat ini saya sedang bermain The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Saya tertarik dengan mode, dan selain itu saya bermain dengan kucing-kucing saya. Saya juga punya tradisi, saya pergi ke Disneyland setiap bulan. Wah, Mikio rajin banget ke Disneyland ya, Disneyland Tokyo loh guys ya. Emang sih seru sih, main di Disneyland Tokyo tuh seru, dan wah itu lebih luas daripada di Dufan guys. Kalian gak akan bosan sih kesana. Terus Ikimoto juga bilang, di Naruto asal-usul Otsutsuki tidak dijelaskan. Namun bagi saya mereka adalah alien sejak awal. Setelah perang Shinobi besar, kami mendorong batas-batas alam semesta untuk menemukan antagonis baru. Kami melakukan uji coba dengan karakter manusia lain, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Jadi sebenarnya guys ya, sebelum ada Otsutsuki ini, mungkin ya Kishimoto dan Mikio itu sempat mencoba untuk membuat villain yang berasal dari manusia. Tapi nampaknya ketika mereka mencoba melakukan itu, kayaknya ceritanya kurang menarik gitu. Sehingga dibuatlah musuh mereka ini, orang pemimpin utamanya itu sebenarnya adalah seorang alien atau seorang Otsutsuki, namun dia menanamkan karmanya di dalam tubuh seorang biksu udah lama gitu guys ya, dan tidak pernah diceritakan juga gitu secara lengkap bagaimana kisahnya dan tahun keberapa itu terjadi ya. Kemudian setelah itu kita diberitahu bahwa si alien ini membuat cyborg gitu ya untuk menjadi prajurit-prajuritnya, karena dia tahu gitu kalau dia merekrut manusia, mungkin manusia itu juga nggak bisa mengimbangi kekuatan dia gitu. Dia butuh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa, sehingga mereka tidak akan bisa dikalahkan. Makanya kenapa Mikio itu suka bilang guys ya, villain di cerita Boruto ini benar-benar seorang villain gitu, benar-benar seorang villain yang mengerikan, berbeda dengan villain-villain di Naruto yang punya backstory gitu, yang punya asal-usul kenapa dia bisa jadi jahat. Sementara kalau kita lihat di Boruto, makanya kenapa kita selalu berharap ya waktu dulu ya, kenapa sih nggak ada backstory tentang Delta, backstory tentang Boro, Kasen Koji, ataupun backstory mengenai Code gitu, kenapa nggak ditampilkan? Ternyata alasannya karena mereka ini memang nggak direncanakan untuk membuat backstory. Mereka itu emang di pure jadi villain ya, pure benar-benar jadi iblis. Jadi mereka nggak punya backstory yang bagus untuk diceritakan, seperti di Naruto dulu yang punya masa lalu yang sebenarnya dia baik, kemudian dia berubah menjadi jahat. Jadi kayaknya kalian jangan berharap kalau nanti akan ada backstory mengenai Otsutsuki guys. Aku sih tadinya berharap ada inilah ya, cerita masa lalu tentang Otsutsuki, bagaimana Momoshiki di masa lalunya, bagaimana Isshiki di masa lalunya. Tapi nampaknya
mereka ini benar-benar dibikin pure, pure sebagai villain. Jadi mereka jahat, emang bener dari lahirnya jahat gitu guys ya. Di, meskipun diceritakan ya nggak ada intinya gitu, nggak ada manfaatnya juga buat diceritain. Kayaknya sih gitu guys. Dari yang aku tangkep sih beberapa banyak yang bilang kayak gitu. Kemudian ini juga ya Ikimoto bilang ya, kami pertama kali punya ide tentang Kawaki, saudara angkat Boruto. Kini ikatan mereka telah berubah dan situasi mereka telah terbalik. Boruto adalah karakter yang lebih mudah untuk memajukan cerita. Kawaki benar-benar telah menjadi kekuatan pendorongnya. Itulah tujuan yang telah ditetapkan Boruto. Jadi situasinya telah berbalik ya, seperti yang kita lihat ya saat ini ya. Dan Boruto sepertinya akan jadi karakter yang paling mudah memajukan cerita ini. Karena ya kita tahu sendiri kekuatannya udah luar biasa. Terus dia juga udah sikapnya udah berubah, tidak seperti dulu yang konyol. Kemudian Kawaki juga akan berusaha nih guys ya untuk mendorong kekuatannya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan Boruto lagi. Itulah tujuan yang telah ditetapkan oleh Boruto. Nah, yang paling menarik menurutku adalah yang ini guys ya. Ini benar-benar menarik sih. Tentang one shot Minato ya. Jadi di interview itu ada yang bertanya tentang one shot Minato. Kemudian Kishimoto ini menjawab, "Ya, aku ingin membuat yang lainnya," katanya ya. "Tapi aku butuh waktu untuk memikirkannya. Sebenarnya aku mendasarkan diriku ini pada peringkat karakter yang dibuat di antara para pembaca." Jadi kita waktu itu pernah polling guys ya. Naruto Top 99 polling dan pemenangnya adalah Minato. Pada saat itu Minato menang dan langsung dibuatkan spin-off dari pemenang itu. Aku mengatakan setengah bercanda ini ya. Dia mengatakannya setengah bercanda, tapi kita tidak akan pernah tahu. Jadi bisa aja ini akan dijadikan kelanjutan lagi guys yang berikutnya, karakter yang peringkat kedua. Jadi kalau kita lihat di peringkat Naruto 99 itu Minato yang pertama, yang kedua adalah Itachi guys ya. Jadi orang-orang berpikir, wah kayaknya speed of Itachi bakal dibikin lagi. Tapi komentar orang-orang adalah negatif semua guys. Kenapa? Karena kita udah kebanyakan ngelihat Itachi di spin-off ya. Apalagi di novel itu udah banyak banget tentang Itachi. Anime udah banyak fillernya tentang Itachi. Apalagi yang mesti diulik dari Itachi. Jadi banyak sekali orang-orang yang menolak itu. Jangan sampai Itachi dibuat spin-off. Berhenti ya. Lebih baik bikin yang lain itu. Kayak White Fang. Mereka seneng tuh kalau diceritain tentang ayahnya Kakashi gimana ceritanya. Masa ceritanya Itachi kan. Jadi mereka pada gak setuju guys ya. Kalau kalian gimana? Apakah kalian setuju bakal Itachi dibikin spin-off lagi novel berikutnya? Kalau aku sih udah enek juga guys ya ngeliatin Itachi ya. Lebih baik liatin peringkat yang lain aja dah. Liatin di bawahnya lagi mungkin yang ada yang lebih baik itu daripada Itachi. Tapi kayaknya ada Sakura gak guys ya di bagian-bagian bawah itu. Bahaya juga ya. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalian kepengennya karakter siapa yang akan dibikin novel berikutnya setelah Minato? Ini menarik nih. Tapi kemungkinan kayaknya bakal ada deh. Nggak mungkin dia berhenti sampai di situ aja. Masa sih Kishimoto dan Mikio Kimoto top 3 manga ya. Jadi dia adalah manga ketiga terbaik di Jepang atau di mana, aku juga nggak tahu nih. Mikio Kimoto, our favorite manga character is Joseph Joestar. Jadi dia suka si Joseph Joestar karakternya. Bisa ya. Orang-orang banyak yang suka ini ya, karakter itu ya. Kemudian kita lihat di sini ya, yang aku bilang tadi tentang volume manga ketiga dapatnya dari dia nih. Gak tahu nih bener atau tidak ya. Boruto volume ketiga will be mentioning Kurama and Baryon mode. What will it be ya? Akan tentang apa itu informasinya ya? Hopefully banyak yang berharap ya, ini tentang sesuatu yang detail penting gitu loh ya. Bagaimana energi dari mode Baryon itu bisa dilepaskan gitu ya ke lawannya. Pukulannya iya sih, penjelasannya sih guys ya yang aku pengen tahu gitu, detailnya ini gimana kekuatannya tuh, konsepnya kayak gimana, mukul dia mukul terus apanya yang berkurang, berapa persen dari apanya yang berkurang. Jadi ini masih abu-abu sih sebenarnya Baryon mode ya. Kita berharap lebih detail itu ada di data book ya, database yang ada di volume ketiga ini, mudah-mudahan sih guys ya. Tapi ya dikatakan sama Ray, jangan terlalu berekspektasi tinggi, turunkan ekspektasi guys ya, karena kalau ketinggian nanti kalau misalkan gak jadi ya kecewa kalian ya. Mungkin itu aja informasi yang bisa aku sampaikan terkait tentang interview terbaru Masashi Kishimoto, tentang adanya spin-off terbaru ya, kemungkinan spin-off terbaru, kemudian ada informasi mengenai mode Baryon di volume ketiga. Hanya itu informasi terbarunya. Thank you buat semuanya yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video penting berikutnya dan salam Shinobi.